Elit Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal jadi ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dia mengaku batal jadi ketua tim karena ada tugas lain dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Karena itu, ketua tim ses RK Suswono yang kini ditinggalkannya nantinya bakal diisi oleh elit yang lain. Dia menegaskan tidak ada masalah antara Nasdem dengan Kim Plus yang membuatnya batal menjadi ketua tim ses RK Suswono. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penunjukan Ahmad Sahroni sudah disetujui oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Gabungan Partai Koalisi Kim Plus menunjuk Ahmad Sahroni menjadi ketua tim pemenangan RK Suswono di DKI Jakarta, kata Dasko. Ridwan Kamil pun sebelumnya telah menyampaikan bahwa ketua tim pemenangannya akan segera diumumkan. Sahroni pun kini merupakan legislator yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Pasangan RK Suswono yakin bisa memimpin Jakarta karena telah didampingi 12 dari 15 partai pendukung. Pasangan ini mendapatkan sokongan koalisi gemuk dari 12 partai politik saat pendaftaran ke KPU Jakarta. Partai-partai itu adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PKB, Nasdem, P3, dan Perindo. Selain itu ada juga Gelora, Garuda, Bulan Bintang, Prima, dan Partai Kebangkitan Nusantara.